Musim hujan yang terjadi belakangan ini berimbas terhadap gagal panen sejumlah tanaman para petani. Akibatnya, sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Amlopura Timur Kabupaten Karangasem Bali terus mengalami kenaikan. Kenaikan signifikan terjadi pada komoditas bumbu dapur seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga tomat. Kenaikan terjadi rata-rata mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Harga cabai dari Rp35.000 kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Bawang merah sebelumnya Rp20.000 per kilogram kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Bawang putih Rp25.000 naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan tomat dari Rp8.000 naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Para pedagang memprediksi kenaikan harga akan terus terjadi hingga bulan Februari mendatang. Itu yang naik apa aja, Bu, bumbunya, Bu? Semua naik, bawang putih, bawang merah. Cabai. Tomat. Itu kira-kira kenaikannya rata-rata berapa, Bu? Lagi banyak, lagi Rp20.000 ya. Sementara itu, para pembeli mengaku pasrah dengan kenaikan harga ini. Mereka terpaksa membeli meski dengan harga yang mahal. Beli per kilo berapa biasanya, Pak? Yang cabenya biasanya 50, sekarang 55, 60, yang 60 sekarang. Kalau bawangnya, Pak, biasanya, Pak? Biasanya 20, sekarang 26. Daripada tidak ada, ya terpaksa aja dibeli. Biasanya per kilo, Bapak, berapa belinya? Dengan kenaikan harga ini membuat penjualan para pedagang mengalami penurunan. Diharapkan pemerintah setempat segera mencarikan solusi agar harga kebutuhan pokok kembali stabil. Eka Winarta, Kompas Dewata.